Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jika seorang hamba bertekad ingin kembali ke jalan Allah, niscaya akan ia dapatkan pintu ampunan yang senantiasa terbuka baginya kapanpun, anytime, kapanpun, anywhere, dimanapun. Tidak harus tobatnya di Makkah kan, tidaknya dulu ambo ke Makkah lu baru mau tobat, tidak perlu. Alun tentu sampai di Makkah wal mati, ya. Maka tobat itu jangan ditunda-tunda dimanapun. Seorang muslimah datang ke madrasah mulazamah, ke sekolah kita. Seorang muslimah pula, seorang wanita agama luar Islam. Saya tidak sebutkan namanya dari mana dia. Dia datang dan dia ingin mengatakan ingin masuk Islam. Lalu satu guru-guru, ustaz dan semuanya itu bingung bagaimana caranya, apa prosedurnya. Ya Allah, itu tidak perlu menunda-nunda. Saat itu dia pengen masuk Islam, saat itu dia disyahadatkan langsung. Jangan ditunda-tunda. Bisa jadi umurnya hanya sisa 10 menit lagi. Bisa jadi umurnya hanya sisa 5 menit lagi. Kenapa harus menunda? Oh, kita adakan resepsi. Kita adakan acara apa tuh? Acara besar-besaran, kita kumpulkan jemaah majid muslimin, jemaah GMI, jemaah anu, kita kumpulkan, kita adakan acara masuk Islamnya wanita ini semacamnya. Alun sempat acara dibuat lain, mati pun di situ. Kan bisa jadi kan, nyawa seseorang kan kita enggak tahu. Sedang dia pergi ke pasar, digiliang dek. Dek otong. Ini enggak. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, seseorang kalau ingin tobat, jangan nunggu. Bekolah mau di Makkah baru tobat nasuha ambo. Bekolah la pensiun baru tobat ambo. Memang sudah ada malaikat maut ngasih kartu. Kartu jadwal kematian. Hah? Aisyah, saya malaikat maut. Ini kartumu. Dibaca Selasa 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Berarti 2 tahun lewat ambo. Enggak pernah itu terjadi seumur hidup, enggak pernah. Tidak pernah. Bahkan malaikat maut datang kepada para nabi sekalipun di hari kematiannya. Langsung, nyawamu, ajalmu sekarang. Lihat, ajalmu sekarang. Saya akan cabut nyawamu. Kalau engkau berkenan. Nah, itulah hebatnya malaikat maut. Engkau minta izin dulu kepada para nabi. Kalau engkau berkenan, jadwalmu sekarang nih. Udah mau belum? Dan kata Rasulullah, setiap para nabi dan rasul dikasih oleh Allah kesempatan saat malaikat maut akan mencabut nyawanya pada hari dia harus meninggal. Datang malaikat maut, dikasih dulu tawaran oleh Allah, jika engkau mau sekarang diambil nyawamu sesuai dengan jadwal yang tertulis di Lauh Mahfuz, jika engkau menolak akan dipanjangkan lagi umurmu. Setiap para nabi, dan kata Rasulullah, seluruh para nabi menolak untuk dipanjangkan umurnya. Nah, yang minta panjang umur sih ya iblis. Yang minta panjang umur siapa? Iblis. Para nabi dan rasul malah ditawarin untuk ditambah lagi umur, dipanjangkan umur. Mau enggak? Tidak ada seorang pun nabi. Kalau Nabi Musa menampar malaikat maut sehingga tanggal dagunya, itu bukan berarti Nabi Musa tidak mau dicabut, tapi Nabi Musa dianggap ditakut-takuti oleh orang yang ngaku-ngaku malaikat maut, ternyata memang asli malaikat maut. Ya. Setelah Nabi Musa asli mengetahui dan yakin bahwa ini adalah malaikat maut, akhirnya Nabi Musa mengatakan, sekarang juga saya tidak mau ditunda-tunda. Rindu tenan. Sudah sangat rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay? Nah, yang mau itu tidak akan terjadi kawak doh. Tiba lah malaikat maut ke Mbak Gin. Mbak, bang, mbak. Hari ko tapi suak. Atau Ramadan ni besok je lelah. Tidak ada itu doh. Siapa? Tidak akan ada itu doh. Dia akan langsung datang. Tanpa babi bibu, ya, langsung. Dibucuk yang enggak sekali. Coba lihat di YouTube ada beberapa kejadian mati mendadak. Sedang diberi tuang di kasir, langsung, wah, mati. Ya, sedang memimpin rapat, ya, langsung mati. Ya kan?
sedang berjalan-jalan, iya, langsung mati. Sedang menggendong anak, langsung mati. Ya, sedang main bola kaki, langsung mati. Sedang ada disco, langsung mati. Ya, sedang kala-kala, mati. Sedang razia, mati. Banyak kejadian model itu. Nah, itu namanya malaikat maut mencabut nyawa kita tanpa beritahu dulu. Ini hubungannya apa? Pembahasan kita ini di sini, ha. Ya. Jangan pernah kita menunda-nunda tobat anytime, any place, anywhere. Leo beri ibu tu. Lai, ibu orang modern. Seketik lah ibu. Hey. Awak indak doa tu. Awaklah sesuai dengan umur yang lah ditetapkan Allah sajalah. Orang kecil panjang umur, langsung semua mudik tu. Kalau ada orang bilang ke saya panjang umur ustaz dia, oi nak ni umur tu. Jujur bu, kalau boleh lah ni ha. Kalau boleh lah, maaf ya Salma, Fatimah ya, maaf ya. Kalau boleh ni, datang malaikat maut, ustaz. Hari ko ustaz, payah alai. Saya nak akan menunggu besok. Percayalah. Amalmu yang tak banyak doh, tapi ambola panik duit gua. Bukan mu nak sayang ke isteri-isteri ambo, sayang mana? Karena anak ambo dia sayang ambo. Dikecan mau hidup cek lain tak? Magak-agaklah dakik je masuk kau yang ambo doh. Biarlah saya meninggal dalam keadaan masih ada iman sekarang ni. Takut ambo sebut je dajjal. Takut ambo kok dapat tahan iman ambo doh. Ya. Kok ambo meninggal, orang rumah ambo selagi masih hidup Allah yang menjamin. Anak-anak ambo selagi masih hidup Allah menjamin dan Allah tak pernah mati doh. Allah menyebutkan inyo hayyun la yamut, maha hidup dan tidak pernah mati. Jangan camih mak kata-kata udah aku tak akan berubah apa-apa gitu. Jangan anggap lo kata-kata terakhir gini benda. Meninggal perang ni udah nampaknya nak. Ya. Yeah. Ni sama itu je bu. Indah Eka, indah Zulkifli, indah Aisyah, indah Sesia, sama itu je. Ibu mana itu je? Ha? Mama mana itu je nantinya? Tiba mereka main langsung sekali. Tidak pakai agu-agu, okay dah? Baik. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, dengan ini maksudnya apa? Maksudnya, bu ya jangan menunda-nunda taubat. Allah pintunya selalu terbuka. Bertunggu, ambo tunggulah bisu lapis solat tahajud. Ambo baru taubat nasuha. Lai kadu muawak sampai tahajud tu. Ada ndak umur kita sampai waktu tahajud tu? Ada ndak umur kita? Tidak ada. Maka taubatnya sekarang. Gitu loh. Jangan nunda-nunda taubat. Saya mau minta maaf sama suami saya. Saya akui saya banyak salah dengan suami saya. Kapan nanti nunggu Idul Adha? Nunggu Idul Fitri. Alun Idul Fitri lah. Lah di kapan ni orang? Bila ni minta maaf suaminya di alam barzah. Jadi capek minta maaf. Capek minta maaf. Pulang ke rumah, capek minta maaf. Jangan tunggu-tunggu besok lah. Ha. Okey. Jika seorang hamba bertekad ingin kembali ke jalan Allah, niscaya akan ia dapatkan pintu ampunan yang senantiasa terbuka baginya. Ha, beda. Pailah ke Presiden Jokowi. Pailah ke Presiden Jokowi. Jangankan Presiden Jokowi. Ke Gubernur Sumatera Barat. Siapa namanya? Irwan Prayitno. Lai terbuka pintunya 24 jam tak? Ada waktu khusus yang memang dibukanya untuk publik. Silakan publik datang berkunjung melihat ke rumah dinasnya juga ada. Tapi waktu khusus di luar waktu itu, satpam mau nama doi awak dulu. Mengang kemari. Mengang kau kemari. Hah? Nah, panjang prosedurnya bu, balapi-lapi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini juga ibu pejam mata langsung, ya Allah. Saat ini juga langsung terbuka pintu Allah. Bukan langsung terbuka, memang sudah terbuka. Langsung masuk sekali, disambut dia Allah. Ahlan, silakan. Ya, silakan hambaku. Masya Allah. Saat ini ibu panggil Allah, saat ini Allah langsung sahut. Allahu Akbar. Okay. Doa yang sesuai dengan makna nama ini. Di antara doa dengan namanya Al-Ghafur, sebagaimana tersebut dalam hadis sahih, bahwasanya Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa sehingga aku dapat berdoa dengannya dalam salatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah. Allahumma inni zalamtu nafsi zalaman katsira atau zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku dan tidak ada yang mampu di dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunlah dosa-dosaku dan ampunlah dari sisimu dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Naam. Ini salah satu aplikasi bagaimana memanggil Allah dengan sebutan namanya Al-Ghafur. Innaka antal ghafurur. Masih ingat enggak doa yang kita jadikan sebagai pembuka doa? Yang ujungnya juga innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka antal wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus antaghfirali dzunubi innaka antal itu dia ya, sebelum berdoa kan dianjurkan baca itu. Nah, begitu juga yang ini, innaka antal ghafurur rahim. Lanjut faedah, manfaat faedah atau manfaat di antara buah kebaikan bagi seorang muslim yang mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Ghafur adalah ia akan memperbanyak istighfar secara umum supaya terhindar dari azab, dan istighfar secara khusus dari dosa dan kezalimannya sebanyak mungkin. Ini buah orang yang mengimani Allah mempunyai sifat Al-Ghafur dan mentauhidkan Allah, dia memperbanyak minta ampun kepada Allah. Bu, Rasul mengatakan dosa itu ibarat karak-karak di basi. Dosa itu ibarat karak-karak di basi. Oi ibu, lihat pipa dari besi. Kalau pipa itu berkarat, maka makin banyak karatnya, makin banyakkah air yang bisa lewat? Air itu adalah rezeki loh bu. Air itu adalah rezeki. Makin banyak dia buat dosa, makin sedikit rezeki yang akan sampai kepadanya. Makin tertahan-tahan rezekinya. Dan istighfar kata Rasulullah adalah pengikis karak-karak basi itu. Ya? Makin banyak istighfar, makin terkikislah karak-karak itu. Maka semakin banyaknya rezekinya. Kalau ibu ingin tahu rahasia apa yang paling membuat cepat rezeki datang dan melimpah ruah adalah jangan sampai kita berdosa. Kalau kita berdosa, perbanyaklah yang bisa mengikis dosa, yaitu istighfar. Amalkan amal soleh. Jangan buat dosa, perbanyakkan istighfar, perbanyak amal soleh. Lihat rezeki orang tu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ. Jadi ternyata dosa dan maksiat menghambat rezeki. Banyak awak berbuat dosa ke suami, maka banyak rezeki orang tambik. Banyak berbuat dosa ke orang gaik, banyak rezeki orang tambik. Dan rezeki kau jadi hitung piti saja. Ya kan? Kesehatan, ketenangan, dapat teman hidup yang amanah, dapat istri dan suami yang soleh dan sebagainya, itu rezeki. Dapat udara yang bagus, lingkungan yang baik, pekerjaan yang bagus, itu rezeki. Ya, baik. Dan perbanyak istighfar. Orang yang meyakini Allah Al-Ghafur, dia pasti akan memperbanyak istighfar. Tapi kalau nak nampak tauhid Al-Ghafur tidur di nyodo pada dirinya, dia biasanya malas istighfar. Malas istighfar, malas istighfar. Ma'adhan Allah. Lanjut. Penting untuk diketahui, istighfar ada dua macam, umum dan khusus. Istighfar secara umum adalah permintaan ampunan yang dilakukan sebagai langkah hati-hati sebelum terjadinya perbuatan dosa. Ini sebelum, sebelum ada enggak contoh di mana ibu terlebih dahulu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita belum lagi melakukan? Ada enggak contohnya? Ibarat bahasa awak kuah, ibu-ibu, ambo yuka menyampaikan beberapa patah kalimat di depan ibu. Ambo kepada aja ceramah kuah. Ko ado nang salah-salah dari bahasa ambo. Kalau ado yang ndak pas, kalau ado yang menyinggung semacamnya, tolong maafkan dari awal lah. Ambo memang baru baraja kuah. Nah, jadi belum lagi dibuat, kita sudah minta maaf. Akhirnya orang dah siap. Ini baru baraja baru.
Yang ibarat awak kan membawa utuh gua sedang belajar. Jadi kau aduna melenggar kau kemau orang nak bangih doh nyesal maraja gitu orang. Kan yo itu kan? Ah begitu, Bu. Baik. Istighfar. Astagfirullah. Ya singkatnya, astagfirullah. Secara umum adalah permintaan ampunan yang dilakukan sebagai langkah hati-hati sebelum terjadinya perbuatan dosa. Terus yang dengan sikap itu ia menghindarkan diri, lanjut, Bu. Yang dengan sikap itu ia menghindarkan diri dari hawa nafsu dan mencegah jiwa dari perbuatan dosa. Sikap seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di mana beliau bersikap hati-hati terhadap jiwanya dengan cara memperbanyak istighfar. Dalam sehari beliau beristighfar lebih dari 70 kali. Jadi kalau Rasulullah itu beristighfarnya sebelum berbuat salah. Beliau tidak akan menyengaja buat salah. Tapi untuk antisipasi beliau telah memulai dengan istighfar. Ada enggak Rasulullah punya dosa, Bu? Hah? Saya ngecek dong. Tolong siapa yang mengatakan ada? Ada yang berani mengatakan Rasulullah berbuat dosa? Beliau itu digelari al-ma'sum. Apa arti al-ma'sum? Terjaga dari berbuat dosa. Kalau adunya salah, langsung turun ayat menegur. Allah langsung turunkan ayat menyatakan dia sudah bersih daripada dosa. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasul itu adalah manusia berdosa, sungguh orang ini sudah mendustakan banyak Al-Quran dan dia murtad. Murtadlah seorang laki-laki, seorang wanita yang berani mengatakan Rasulullah berbuat dosa. Rasulullah adalah seorang pendosa. Nah, ini orang Syiah tidak malu-malu, dia mempermalukan Rasulullah dengan kata-kata engkau menanggung dosa seluruh manusia setelah engkau, ya Rasulullah. Kurang ajar muncul. Baik. Sikap seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW di mana beliau bersikap hati-hati terhadap jiwanya dengan cara memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Jadi Rasulullah, aku paling sedikit istighfar dalam sehari itu 100 kali, kata Rasul. Ketika dosa orang enggak ada tapi dia tetap istighfar, apa yang terjadi pada dia, Bu? Nangka dicuci itu enggak doleh loh. Karak-karak besi yang akan menghambat itu enggak doleh, tapi nyu tetap mengirimkan pembersih tadi, apa yang terjadi? Hah? Razaki melimpah ruah. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalaulah aku tidak takut dengan hadis Nabi yang mengatakan rahasia rezeki terbesar bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala adalah kalian rajinkan membaca istighfar. Man lazim al-istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, lazim istighfar. Nangka dicuci itu dia dosa istighfar itu nak dole doh. Yang kada dicuci dengan istighfar itu nak do dosanya le doh. Sementara kita terus rajin beristighfar, maka rezekilah yang paling melimpah ruah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang rajin istighfar, Allah perbanyak rezekinya, melimpah ruah rezekinya. Jadi ibu-ibu, kalau ada menantu kita sulit nak melahirkan, dalam artian sulit hamil-hamil. Orang dah hamil di mana-mana, yang ini sulit betul. Sudah dia perbanyak istighfar. Banyak istighfar. Nyudusunya nak dole, ustaz nyulahin lobana, nyulah fijah. Hah? Dah adunya be dosa dah. Kalau begitu istighfar malah mengundang rezeki. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah. Artikan, Bu. Dia tahu. Yang bisa menerjemahkan bagi dah bagi hadiah Quran. Bu ulang. Hah? Istaghfiru rabbakum. Surat apa itu? Surat? No, cocok jadi istri saya ni. Pintar orangnya. Insyaallah mau ya. Memang istri saya, nanti ketangkap kamera, cuma nah ustaz tuh. Ini istri saya, namanya Aisyah ya, kamera. Para pemirsa, siapa tahu jamaah mendengar nanti dari Medan cuma nangga, dari Aceh cuma nangga. Ustaz kok aku, jamaahnya juga cocok jadi istri saya. Memang istri saya. Namanya Aisyah. Oke, itu surat Nuh. Istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara.
Istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara. Akan turun dari langit air hujan yang memberi rahmat kepada bumi sehingga kamu bisa hidup dengan air itu. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Apa artinya itu? Ayo. Wa yumdidkum bi amwalin. Yumdidkum itu artinya adalah Allah pabanyak banyak 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 amwalakum. Amwal itu apa artinya? Jamak daripada mal. Mal itu artinya harta. Kalau amwal itu artinya harta, 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 harta kamu. Ini mandi. Bertambah lawe tanah, bertambah banyak rumah, bertambah banyak usaha, bertambah banyak. Itu amwal. Amwalakum. Terus? Amwalakum wa? Aulada. Anak-anak dia di Allah. Jadi nak payah-payah melahirkan. Resepnya. Tidak usah tanya ke dokter lah. Tanya kamu. Resepnya adalah kuayatnya. Wah. Perbanyak istighfar. Barangkali sehari Ustaz, jadi cintungnya lah. Baranti awak cukup ketika tidur, makan, ketika di WC saja. Hah? Ketika mengecek, orang itu baru baranti awak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Khalas. Pasti dilafazkan. Iyalah, dilafazkan lah. Karena zikir itu amalan bibir dan lidah. Dan hati kerjanya cuma fokus. Zikir hati itu adalah, yang dimaksud dengan ibadah hati itu adalah ikhlas, sabar, tawadhu, zuhud, qanaah, syukur. Itu baru ibadah hati. Ibadah hati itu bukan subhanallah itu di hati. Yang ibadah subhanallah itu adalah hak bibir dan lidah. Ingat itu. Adalah bibir dan lidah. Selama bibir dan lidah ini masih bisa bergerak, bergeraklah untuk berzikir. Kalau tidak itu bukan zikir. Amu jua hati Ustaz. Indah itu karjo hati loh. Karjo hati yang amalan hati tadi. Baik. Lanjut bu. Penting untuk kata sudah belum? Sebelum terjadi perbuatan dosa yang dengan sikap itu ia menghindarkan diri dari hawa nafsu dan mencegah jiwa dari perbuatan dosa. Terus sikap seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Udah tadi bu. Adapun istighfar secara khusus. Ah silakan bu. Dalam sehari beliau beristighfar lebih dari 70 kali. Padahal dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi istighfarnya Nabi untuk apa lagi? Pertama untuk memberi keteladanan agar ditiru. Inyo saja nama rahasia kok lebih banyak istighfarnya. Apalagi kita yang sudah pasti-pasti enggak bersih. Betul? Betul apa betul? Nah, betul. Dengan ini kita lah yang paling berhak. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istighfarnya menambahkan derajatnya, menambahkan kemuliaannya, dan menambahkan banyak rezekinya. Selesai. Ada pertanyaan, Bu? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Hmm? Mana lagi? Ya, silakan. Mana? Aha, silakan. Silakan. Setelah ia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, sebesar dan sebanyak apapun dosa yang dimiliki oleh seorang hamba, sungguhnya pintu ampunan Allah tidak pernah tertutup. Ya, Allah tidak akan pernah menerima keberatan menerima Fir'aun. Bahkan iblis, ibu, di alam semesta ini siapakah yang paling besar dan paling banyak dosanya? Siapa, bu? Fir'aun apa iblis? Dajjal apa iblis? Dajjal apa iblis? Fir'aun apa iblis? Dajjal apa iblis? Iblis, bu. Tapi ketika iblis menawarkan diri untuk ingin taubat kepada Allah, bagaimana penyambutan Allah, bu? Allah buka enggak kesempatan? Allah buka kesempatan. Allah terima dia kembali untuk bisa menjadi hambanya dan bahkan dikembalikan posisinya ke sederajat semula. Setingkat dengan wali-wali Allah, selevel dengan para malaikat. Disambut balik dia Allah, ubilih gadang tu ha. Ketika dia ingin tobat, Allah sambut dia balik. Ya, tapi syaratnya dia harus sujud ke kuburan Adam. Disitulah iblis mengatakan idunya saja
Nak muat dia noh. Apa lainnya lah mati sujud dia. Idisnya dia nak muat noh. Anda pakai Adam tu biar lain dah. Itu gaya iblis tu. Sombong. Itu menjadikan dia tidak pernah tobat. Karena sombongnya belum dibuang. Dan memang orang-orang sombong tidak akan pernah mau tobat. Sombong. Tidak akan pernah mau tobat orang yang sombong. Baik. Selesai.